langsung. Pada video kali ini, kami akan membagikan panduan tentang cara mengubah pilah navigasi menjadi gestur usap pada perangkat Galaxy S21 Ultra Anda. Metode ini berfungsi untuk mengelola tombol depan, kembali, dan terbaru, atau gunakan gestur untuk ruang layar lainnya. Langkah pertama, masuk pada pengaturan. Kemudian pilih tampilan. Langkah selanjutnya, pilih bilah navigasi. Langkah terakhir, pilih gestur usap.